Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Indonesia. Ketemu lagi dengan channel Abeng 1983, channel yang memberikan informasi seputar dunia pertanian dan perkebunan ya. Pada video kali ini, kebetulan tadi saya ada lewat di sebuah perkebunan karet, kemudian ada saya lihat orang sedang mengambil getah, kalau istilahnya menderes ya, menderes getah karet. Saya tertarik, kemudian saya samperi. Sempat bertanya juga sama petani atau bapak kita ini mengenai pekerjaan menderes karet ini. Ya, intinya menderes ini tidak merupakan suatu hal yang gampang juga ya. Ya, dibutuhkan ketekunan, keikhlasan, sabaran, kemudian ketelitian, dan yang paling utama adalah keikhlasan. Kemudian dia juga tadi pesan, orang yang menderes itu harus punya seni dan skill katanya. Ya, saya melihat memang iya harus punya seni, karena tidak sembarangan ya menderes ini. Untuk mendapatkan getah yang maksimal itu sudah ada skillnya. Dan apalagi ini bertani ini pekerjaan yang mulia ya, pekerjaan mulia yang diiringi dengan keikhlasan, kemampuan, ya insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal dan barokah. Oke sahabat, paling itu saja video kali ini, hanya sekedar info ini ya. Ini karetnya juga bagus-bagus nih bapak nih, gemuk-gemuk. Dan saya tadi juga diberikan kesempatan untuk melihat peralatannya. Ini peralatannya, ada pisau, lengkap semua, sudah ada batu asanya segala macam. Dan juga dia harus pakai kacamata katanya. Ya, menderesnya harus pagi-pagi, nggak boleh siang. Oke sahabat ya, jika video ini bermanfaat silakan tekan like, subscribe, and comment, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk kami dapat membagikan lagi video-video bermanfaat lainnya seputar dunia pertanian. Terima kasih sahabat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.